Apalagi di sini? Oh, apa ya? Thank you semuanya. Agak berat ya sebenarnya. Jadi itu di rumah aku udah latihan berkali-kali gimana caranya supaya nggak nangis. Jadi itu salah satu challenge juga buat Richie supaya bisa melewati momen itu, tapi nggak tahu kenapa pas di sini kok nangis lagi. Jadi itu sih yang bikin aduh nggak bisa nih kayak gitu, coba lagi gitu. Jadi emang agak susah dan gampang. Tapi tadi yang bikin nangis kenapa sih Cis? Itu kan lagunya itu berjudul Saatnya Aku Bahagia. Jadi memang itu tuh backgroundnya adalah setelah peninggalannya papa. Jadi memang kalau bisa disimpulkan itu sejak papa berpulang ke rahmatullah, aku gak baik-baik aja intinya gitu. Sampai akhirnya ketemu papa Ian, punya keluarga kecil. Dan memang itu ibarat kata mengukir kembali hidup dari nol lagi. Dan memang bisa dibilang ya gak akan ada penggantinya. Mau sampai kapanpun sosok ayah yang telah berpulang itu gak akan pernah ada penggantinya. Jadi memang dengan adanya lagu itu aku berharap ayo bahagia, jadi jangan sedih-sedih lagi gitu. Tapi ternyata berat ya gitu. Nulis sendiri kah atau gimana? Yang barusan lagu Bahagia. Pertimbangannya cukup sulit karena harusnya tuh aku nyanyi lagunya Merinding Disco. Cuman karena menurut aku untuk pertama kali, apalagi launching pula, kayaknya untuk lagu Merinding Disco tepat, tapi mungkin ada lagi yang lebih tepat. Nah ini salah satu lagu yang aku pengen banget persembahin ke papa dengan lagu Saatnya Aku Bahagia. Karena papa tuh pernah bilang anak perempuan tuh gak boleh cengeng, gak boleh gampang nangis, kata apa tuh gitu. Jadi aku men-challenge diriku sendiri untuk lagu yang tadi, tapi ternyata aku gagal. Ternyata aku lemah. Jis itu nulis sendiri atau gimana Jis? Enggak ada lagu yang aku tulis sendiri. Cuma dari klien ada nawarin beberapa lagu dan liriknya itu aku baca. Dan di antara lirik-lirik itu aku ada yang pilih sendiri yang sesuai dengan background. Jadi memang salah satunya lagu yang Saatnya Bahagia itu memang sesuai dengan background. Ian, butuh berapa lama lo latihannya? Lama banget dari sebelum waktu dikasih judul ini lagu siapa, kasih tahu kenalin dulu nih yang nyiptain lagu siapa, terus iramanya gimana, liriknya gimana, terus yang aku rubah sedikit-sedikit gimana, itu harus aku hafalin banget dan sampai sekarang aku harus bisa pada saat itu. Dan itu lama banget, sempat juga latihan kemarin, sempat menimbang ini jadi nggak aku bawain lagu ini ya, tapi karena disemangatin sama istri sama tim biar wajah Mona juga dia kayak senyum dengan lagu itu, ya udah aku bawakan lagu Sungguh-sungguh Aku Menyintaimu hari ini. Tapi terjun duet begini, lu kursus vokal apa tidak ya? Enggak kursus enggak. Vokal sih, aku enggak. Langsung apa adanya. Otodidak berarti? Enggak otodidak, masih belajar. Masih belajar, belum jago banget. Rian, ini perkenalan jadi penyanyi kedepannya enggak sih? Mungkin belum terpikirkan ya saat ini aku apakah jadi penyanyi atau enggak. Tapi saat ini saya hanya menjalankan kerjaan dari klien aja. Di sini project, monumental aja atau mungkin mau serius gitu kedepannya? Kita ya terima tawaran-tawaran aja ya, bukan berarti aduh pengen jadi penyanyi banget, enggak